Mati udah. Lagi. Ayo, Anita. Ayo, dipegang. Baik, gue tak terjadi. She. Lima warna bahasa Inggris. Ini perkenalan juga. Ini bagi-bagi sama temennya. Sebutin lima warna. Oh ya, sekarang sebutin lima warna yang kamu tahu apa? Merah. Apa? Bahasa Inggrisnya. Terus? Terus? Putih. Pink. Hitam. Terus? Mana ini? Kita lihat. Hai, kita dari SMA Internasional Budi Mulia 2. Kami sedang melaksanakan homestay di Desa Dlingo, Bantul. Dan salah satu guru kami yaitu Mr. Santiago Hernandez di Medellin, Colombia. Selamat datang di Giri Loji. Yang terhormat Bapak Bahri selaku Kepala Desa Dlingo. Yang terhormat Kapolsek Kecamatan Dlingo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Warga Dlingo. Dan yang kami sayangi dan cintai adik-adik dan kakak-kakak warga Dlingo. Hari ini
saudara Al-Fatihah, kami persilahkan. Alhamdulillah di asal Rasulullah bilal Buddha wa dinil haq wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat bahagia ini dalam rangka kegiatan bazar dan pentas ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, bagaimana kita bersikap kepada sahabat kita, dan bagaimana kita bersikap kepada guru-guru kita. Teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan oleh TNIO dan relawan dari Desa Dringo. Ini adalah bentuk kegiatan pendidikan kehidupan untuk kita yang selama ini kita hidup dalam lingkungan yang lebih kecil, baik di sekolah maupun di lingkungan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan memberikan tambahan wawasan, akan memberikan pengalaman, dan akan memberikan tambahan pengetahuan bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar sini yang dapat digunakan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Teman-teman, bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang dapat terus kita lanjutkan, dapat terus kita tingkatkan, sehingga betul-betul memberikan manfaat untuk kita dan juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Barangkali itu saja sambutan dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, tiada gading yang tak retak. Pasti kami memiliki kesalahan. Atas kesalahan itu, atas nama IO Kegiatan BMD, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar sini. Kedua, sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Homestay Budi Mulia II, yaitu Ibu Titis Yuliarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Bahrul Wardoyo, yang kami hormati seluruh warga Desa Dringo, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Budi Mulia II dan siswa-siswi SMA Budi Mulia II yang saya sayangi. Setelah saya sampaikan, bazar ini konsepnya adalah sembako berasal dari siswa kami, sejumlah 85 siswa yang kami kumpulkan. Kemudian kami adakan acara ini sebagai acara kegiatan sosial, dan insya Allah hasil bazar nanti pun akan kami kembalikan untuk Desa Dringo. Saya kira itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga acaranya bazar bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.
sebagai ketua panitia saya mau mengucapkan terima kasih lagi untuk acara kami. Oke, terima kasih sekali. Saya senang sekali, Budi Mulia memang luar biasa. Besok supaya bisa kesini lagi. Harapannya gimana, Bu? Harapannya lebih maju lagi. Kami suka sekali kepada Budi Mulia. Terima kasih ya, Bu. Ya, kesan-kesannya pada sore hari ini itu sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan juga alhamdulillah sembako dan bazar yang berjalan lancar, flea market juga berjalan lancar, dan juga di area panggung kita menampilkan TPA, dance, dan ada grup band dari BOD, itu juga alhamdulillah lancar. Ya menurut saya ada kesan bagus, terus kesan terharunya ada juga di situ karena pertama anggota-anggotanya itu enggak ngeyelan jadi masih nurut sama ketuanya. Alhamdulillah ini harapannya tentunya bisa lebih baik, terus bisa lebih kompak, terus semoga nanti misalnya kedepannya tidak ada miskomunikasi, terus bisa disiapkan lebih baik, disiapkan lebih matang. Semoga pas saat nanti ada acara selanjutnya, tahun mungkin tahun depan itu bisa berjalan lebih lancar daripada acara yang saat ini. Kata-katanya mungkin kuat, semangat, fokus. Langsung terima kasih di sini. Terima kasih atas partisipasinya. I'm Santiago from Colombia. My name is Santiago Hernandez. I'm teaching English